Kalau sembuh betul sih belum. Saya punya brand namanya Jasmine Quick and Fresh. Bilangnya cincau-cincau. Kalau cincau-cincau di Madura apa tadi? Cau. Oh, cau. Spesialis ya? Apa bahasanya? Profesi. Oh, profesi. Kalau ini Bu Imron. Memang sukanya jilbab. Persiapan buat Mila. Persiapan buat Mila. Oh, guys. Senior itu memang pasalnya selalu benar. Pantang tidur sebelum kelar lembur. Rahman Rahim. Apakah sudah sembuh betul? Kalau sembuh betul sih belum. Oh, belum. Terus? Ya, tapi maksudnya ya nggak sakit-sakit amat lah. Oh, ini klarifikasi ya. Tadi ada beberapa yang telpon ya. Guys, tadi itu Mbak Mimin itu dia sebetulnya sakit. Dan ketika ada yang telpon mengklarifikasi ya, ya langsung bisa menjadi sembuh. Gitu ya, Mbak Mimin. Iya, betul. Tapi yang asing Mbak Mimin, malam Jumat ini Mbak Mimin kok bawa berbagai jus. Ini gimana ceritanya Mbak Mimin? Ini kan ini gimana? Wah. Ini buatan siapa? Buatan saya sendiri dong. Oke, serius? Iya, serius. Oke. Jadi ini saya itu kan hobinya masak ya, bikin makanan. Oke. Tapi random, artinya apa aja sih? Intinya saya tuh suka belajar masak, salah satunya untuk dessert. Jadi saya punya brand namanya Jasmine Quick and Fresh. Jasmine? Quick and Fresh. Quick and Fresh. Nah. Agak didekatkan supaya apa itu pemirsa ini tahu. Nah. Oh, Jasmine Quick and, Quick Fresh. And Fresh. Nah, itu apa namanya? Dia memang aku setting untuk minuman sih, minuman segar. Kali ini aku bikinnya jus jambu sama jus stroberi. Biasanya apa saja selain ini? Semuanya atau macam-macam. Jadi kayak misalnya Mbak Dini atau Dini. Jenny itu sukanya. Jenny yang itu ya, yang agak serius itu ya. Oh, Jenny itu sukanya apa itu, Jen? Milo cincau. Milo cincau. Karena mungkin Jenny ini suka cincau-cincau gitu ya. Aku bikin sendiri. Cincau atau cau ya, yang hitam itu cau ya, cau. Kalau cincau itu hitam, kalau cau itu merah. Kalau di anu lo, di Madiun Ponorogo lo ya. Ini sih hitam. Hitam, oh, cincau-cincau gitu. Itu aku bikin sendiri, itu pakai Milo. Itu kesukaannya Jenny. Mas Bawon juga suka. Oh, suka. Terus kalau Dini, Mbak Dini itu sukanya lime and mint. Oke. Jadi beragam ya yang sukanya. Jadi ya gitu, mungkin kan selera orang memang beda-beda ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini karena aku lagi pingin vitamin C tinggi aja. Ini kan stroberi kan vitamin C-nya tinggi. Dan ini fresh tanpa campuran sama jus. Alhamdulillah. Jadi nanti saya merasakan loh ya. Iyalah. Supaya stamina-nya. Sudah. Ya, belumlah ini kan barusan mendapatkan sesuatu. Tak kira sudah. Oke. Okay. Kalau yang masih merenang sudah, karena tinggal separuh. Iya. Meskipun bukan cincau-cincau. Rasanya gimana tadi? Rasanya gimana? Kok baru tanya sekarang, biasanya juga sudah sering dibawa ini. Enggak, tadi kan kamu bilangnya cincau-cincau. Kalau cincau-cincau di Madura apa tadi? Cau. Oh, cau. Cau celeng. Ya. Oh, cau celeng. Oh. Bede cau celeng. Wah. Nyaman. Jadi asik ya kita dibuatin. Tapi malam ini spesial memang untuk jambu ya, yang pink. Iya, karena kebetulan memang lagi yang ada itu. Dan kemungkinan panen jambu di rumah ya? Oh, enggak sih. Oh, enggak juga ya? Oke. Okay, ini nanti kita rasakan. Terakhir. Tapi selain itu juga ini ada tamu dari Madura. Tamu dari Madura ini spesial, guys. Nah, ini tamu dari Madura yang sudah apa? Spesialis ya? Apa bahasanya? Profesi. Oh, profesi. Profesi apa, Dek? Profesi apoteker. Jadi kalian kalau punya sakit-sakit itu langsung di sini ya, atau gimana? Profesi apoteker uner, guys.
ini masih agak junior, jadi HMI belum kahmi. Nah, Ibnu, nah, binti Imron, kok Ibnu Imron, binti Imron, Imron itu loh. Wah. Imron Rosyadi. Tapi kok kelihatannya anu ya, seperti teman ya. Putrinya sama Mas Imron seperti teman gitu ya. Oke, ya memang Mas Imron itu tetap awet muda ya kelihatannya ya. Awet tua. Oh. Awet tua. Kalau ini Bu Imron. Memang sukanya jilbab biru ya Bu ya. Karena orang pan. Oh, bahaya. Skip. Ah. No iklan. Kalau yang ini tuh mulai sebelum maghrib, berdua duduk lama sekali, nggak tahu apa yang dikerjakan ya. Loh, Mbak Jenny ini loh, apa? Apa Mbak Jenny apa? Ini apa? Uh-huh. Bikin apa? Persiapan buat Nila. Surat-surat. Oke. Ya, Mbak Jenny itu percaya sama saya karena mantan sebelumnya. Wah, ngeri. Percayai Mbak Jenny. Lebih tepat ya. Maksudnya Mbak Jenny itu tidak percaya pada sekum yang sebenarnya. Bukan begitu. Enggak, bukan begitu. Gimana? Karena ya dia mempercayakan saya untuk membantunya karena pernah menjadi sekum. Alhamdulillah. Alias sudah tidak ada orang lagi yang mau bantu. Bikin surat menyurat lo ya, Pak. Oke. Ya, Sapa Rahma ya. Ada Wildi tuh. Oh, apa itu? Kok ada Wildi itu apa itu? Masa Wildi enggak mau bantu? Oh, karena ada Rahma. Oh iya. Yeah. Oh enggak. Sebenarnya itu lebih tepatnya itu kalau bisa suruhan Rahma, ngapain capek-capek ngerjain sendiri. Itu. Enaknya senior itu, guys, gitu, guys. Enaknya senior. Jadilah senior, guys. Senior itu memang pasalnya selalu benar. Kalau ada yang salah, kembali ke pasal 1. Wah. Tapi Mbak Jenny hari ini kok selalu pakai item-item itu apa? Lagi berduka. Oke, ampun. Gara-gara Putri sudah terkena itu ya? Bukan Putri. Oh, bukan. Oh, enggak. Ini karena... Ya, hatinya itu loh. Hatinya lagi galau. Memang. Karena BBC London... Ini apa logonya berwarna hitam. Ya ampun, semoga aja tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Hanya logo aja yang terjadi. Semoga nanti masih belum, jangan dulu lo, kasihan. Ini instruksi senior, senior Jenny kepada junior Rahma apa? Pantang tidur sebelum kelar lembur. Ini demi apa sih? Demi persiapan Jakarta atau Milad atau apa ini? Enggak demi apa-apa, Mbak Jenny. Persiapan Jakarta, tapi lu enggak tahu tuh yang berangkat Jakarta ini masih kurang 2 personil. Oh ya ampun. Ini tuh nunggu konfirmasi Mbak Mimin dan Koko Im aja. Nah, yang lain sudah oke. Jadi, tapi kan yang penting sekum oke kan? Sekum oke. Kalau sekum oke itu kan lancar semuanya. Persiapan Milad, persiapan ke Jakarta, okay. Jadi lembur sekarang. Lembur semuanya. Kalau lembur semuanya itu bahasa Maduranya apa? Lembur semuanya? Lembur kebih. Oh. Harus dimintain komentar dong itu. Mbak, iya. Komen Mbak. Kita pengin. Lembur kebih itu apa maksudnya? Saya itu anu, apa namanya? Dan orang Madura itu spesial. Lah. Salah sasaran, guys. Ibu itu sebagai tamu di Geraha Kami ini merasa orang asing atau merasa keluarga sendiri, Bu? Keluarga sendiri. Alhamdulillah. Sama alumni, meskipun jilbabnya biru kan, jilbabnya biru tapi hatinya hijau. Kaosnya hitam sudah dipakai oleh bapaknya. Bapak Imron, nama
Oh, tak ada hijau. Hijau apa? Ada apa? Apa adanya? Adanya biru. Oh, biru. Biru daun. Yes. Tidak ada biru. Tidak ada hijau, adanya biru. Biru langit atau biru daun. Nah, ini Mas Imron tuh mulai tadi diam. Saya nggak ngerti. Apakah habis? Habis ya. Habis ini. Nah, jadi ketua panitia itu asik ya. Cukup menghabiskan air, minuman, tapi kemudian semua diselesaikan oleh Jenny, begitu ya Mas Imron ya? Oke. Iya. Jadi bersyukur ya punya sekretaris Jenny itu. Kalau bisa itu Jenny ada jadi. Ada SC. Wow, ini SC ya. Gimana kemarin gayanya? Saya itu SC ya. Gimana gayanya? Gimana sih? Coba. Kan sekali-kali kan jadi SC. Iya. Yang ngontrol-ngontrol. Konsep ya, konsep kan di awal. Oh. Makanya kalau udah jalan gini kan tinggal dikontrol-kontrol tuh. Oke, jadi semuanya SC dan ketua OC itu cukup ngontrol pada Jenny. Semua selesai gitu ya. Oh. Jadi intinya harus diawasi. Soalnya kalau enggak ini. Ya. Ya Ratu Elizabeth lah yang. Ah, itu. Sing kuat. Nah. Jadi Jenny itu, guys. Jenny itu sekretaris panitia. Kalau tidak dikontrol oleh ketua panitia sama SC, maka perbincangan Jenny itu bukan hanya perbincangan. Yang direncanakan dan yang dipikirkan itu adalah tentang suksesi di Inggris. Oh. Siapa pengganti Ratu Elizabeth? Jadi tidak lagi ngomong 2024 tadinya Jokowi siapa, enggak. Ratu Elizabeth. Tapi tadi sebelumnya saya dengar kuat-kuat apa maksud kuat-kuat itu? Tadi? Apa kuat-kuat tadi? Tak kuat. Enggak, tadi kan bahas. Gimana? Ya yang lagi viral-viral ini aja mas. Yang lagi viral-viral ini tadi bahas antara Brigadir C dan Kuat Maruf. Oke. Ya, hanya seperti itu aja. Itu supaya hiburan, supaya Rahma bekerja dengan keras itu aja ya. Ah, betul. Asik juga ya, memang sekretaris SC ketika dikontrol ketua OC sama SC itu kemudian mengawal bagaimana Rahma tidak bisa ngantuk. Oh, asik mah kamu mah. Memang kamu banyak pahalanya mah. Dan banyak pahalanya kamu mah. Ya, belum makan ada ngene tepuk jidat ya. Sudah mengukur berapa suhu jidatnya sekarang. Sudah jam 10 kayaknya masih kudu merem ae soalnya. Oh iya. 10 menit lagi selesai. 10 menit lagi. Lebih asik kalau misalkan ada orang gitu. Ada sayup-sayup di atas, ada anak ngaji, ternyata itu Rahma. Subhanallah. Merasakan Jasmine katanya tadi enak. Jasmine quick and fresh. Ini kalau saya minum tidak ngantuk, berarti ini enak. Jelasin juga itu yang diminum rasa apa. Oke, ini rasa apa? Mango ya? Bukan. Apa? Jambu. Bukan? Jambu. Oh, jambu. Guava. Jambu air itu apa? Guava. Water guava. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau teman-teman datang ke Geraha seperti ini malam Jumat, malam Jumat Pon, itu kemungkinan besar ada. Kalau memang tidak ada, ya request kepada Mbak Mimin. Jadi itu adalah Jas Mimin. Ori. Masih ori dari guava, jambu merah itu. Dan kalau dibandingkan dengan jus-jus yang ada di pinggir jalan itu, ini ada kelebihan. Yaitu pertama kebersihannya, packagingnya.
kemudian rasanya itu ori. Jadi kalau biasanya kan terlalu dominan oleh es ya, ini relatif asli guava. Asli loh. Dan biasanya kan kalau di sana itu gulanya itu banyak, ini nggak terlalu pas. Jadi kalian yang punya gula nggak ada masalah. Gitu Mbak Mimin ya? Ori. Ori guys. Makanya harus sering ke Geraha Kahmi Jawa Timur supaya dapat jasmin. Itu dijual bebas enggak itu? Oh, banyak enggak? Itu. Pokoknya datang ke Geraha insya Allah dapat. Oke. Okay. Dalam perencanaan, Pak. Oh, pas. Sekarang masih tester-tester aja berarti ya. Udah, sip.